Aku tak suka kau lepak dengan dia. Diorang tak boleh halang aku. Aku nak lepak dengan siapa? Marah aku. Handsome. Bagilah kuning tu. Tak boleh. Belah sini, belah sini. Sorry. Eh, aku jadi tau budak basketball. Ha? Masa aku bawa kentut ni? Hafiz! Aku kentut eh? Kenny tu? Nak Guardian eh? Kita nak cari nak makan lah gimana. Review vlog semalam. Okay, aku nak tanya pendapat korang. Dual best tak? Kalau best, kita masukkan lagi. Memang best lah. Kan? Ada orang yang pendam macam tu. Kita orang boleh macam ni je? Aku tak tahu nak cakap apa, bodoh. Sepatutnya Dual ada hari ni. Aku dah ajak dia. Tapi dia pergi makan dengan family dia kot. Tak silap aku. Dia cakap nak pergi makan kat Seoul Garden. Lah. Tu dia cakap, sorry Doji. Aku buat apa kau nak sorry? Aku bukan setakat vlogger. Aku setakat layan VIP kat member kau. Nah, baik aku buka kat pintu untuk kau. VIP. Lah, ya. Okay, sekarang ni kita sampai dekat garis. Oi, blok aku ah. Tak. Blok aku. Kau ni pahal. Aku nak makan. Aku nak bawa diorang ni makan. Macam biasa lah. Nak orang kaya. Amin. Kaya. Pahal. Aku dah ni minta sedekah. Tak bila nak dapat duit ni. Aku terlupa dapat intro lah. Bye-bye. Double click kan? Dia hilang lah. Ni dah sampai ni. Kau tipu aku kan? Nama kedai yang aku nak bawa korang makan ni, it's Hong Kong. Dia Lim Friendly. Kau kongkit lah, kongkit. Aku nak belanja kau makan. Ya, asyik makan Melayu mamak je, kita makan. Order je apa-apa. Gang, order je apa-apa. Kalau takut, bagi tahu aku. Nah, ni satu. Korang nak apa? Kau nak. Akalah, jangan bergaduh. Jangan bergaduh, jangan bergaduh. Kau nak cakap apa-apa. Mana yang sedap? Ini eh? Ni rasa apa? Ya, kita ambil satu, dua, tiga. Sama, explain. Kau tengok squad aku. Sini, tiga. Ni tiga? Tak tahu, aku nak ni. Dia kata ni. Okay, ni paling sedap. You suka. I suka. Suka juga lah. I suka yang mana? Suka juga. Jangan. Ni tapi nak ambil ni tak apa. Aku rasa ni lah. Satu, dua, tiga lah. Sama lah. Seorang tiga. Bil, kau cakap main-main. Dia captain tau. Banyak main-main. Dia dah tutup. Tadi siapa yang tegur aku? Ada seorang pekerja dia tegur aku. Azim Hamdan eh? Behave sangat sampai tak makan. Makan. Ili, mana yang nak kena ambil gambar yang tu kan? Okay. Gambar ni, man. Okay. Bil, jangan. Ui, yai. Oi, ni ayah apa pula ni? Sejuk tau tapi. Cuba. Pelan-pelan. Jangan. Main-main eh Nabil. Jangan main-main eh. Adik bawa kencang. Ni geng-geng lapar dah makan dulu. Sepatutnya aku makan dulu. Diorang makan dulu. Kau tengok pelan aku eh. Tadi siapa yang tegur aku? Kau eh? Tak. Baru habis ambil gambar apa benda semua. Korang dah makan tak ajak aku. Apa tu? Sorry. Okay, makan. Okay je. Saya orang kampung. Kau mana? Bandar. Bandar baru Bangi. Bandar baru hijab. Tak bandar sangat, ada pekat. Ni siapa lapar? Ni makanan baru sampai habis lapar kan? Mati ni. Mati. Habis kan? Dipaksa jadi orang kaya. Sekali makanan semua kat sana tu, yang mana kau belum makan, dia akan datang lagi tau. Sekarang aku nak makan yang tadi, yang Nabil penyek-penyek tadi. Apa ni? Tiga. Siapa pula? Expressive espresso. Oh, kena ada timer apa dia buka ke? Coffee dia akan keluar dekat atas. Oh, macam tu pula? Dalam kereta dekat luar, Nabil bising gila. Tiba-tiba Nabil diam. First time Nabil diam. Behave gila depan orang. Depan orang. Aku suka macam ni. Tempat aku. Bukan si Nabil lah. Bising. Kopi tadi yang dia buat tu ke? Expressive espresso. Kalau kopi ni power, sekejap lagi buat pula kita jadi gila. Lepas ni bateri 200%. Oh, aku rasa aku jadi gila lagi. Oh, nilai macam ni doh. Kuat ni doh, ni kuat. Milky ni dia agak aromatik juga. Kalau rasa milky yang pure, kena datang minum yang ini. Bukan pergi tea life. Apa nak milky pergi tea life sah? Pergi tea life sebab nak tengok awet je. Tea life cancel. Hari ni tak habis lagi. Ais dia boleh minum. Tak, jangan minum aja. Tapi ni sedap tu ni. Sumpah sedap tu. Yang apa ni teh? Teh? Yang... Teh? Ni apa? Aku nak yang campuran teh dengan kopi. Ini yang teh betul. Ha? Ini teh tadi. Ini sedap. Mana kopi? Eh. Taklah. Ini yang. Ini campuran. Ini lagi sedap campuran teh dengan kopi. Ini bagi aku yang sedap makan free lah. Aku tengok lidah dia tengok lagi sekali. Aku masukkan dalam vlog tu. Tadi kan habis cakap. Yang penting makan free sebab vlogger kan. Ni lidah keluar sini lah. Sini penuh makanan. Habiskan dessert cepat-cepat. Lepas tu kita boleh caw buat konten kat bagi. Ini souffle ya? Power, aku tahu nama dia, souffle. Bau. Semua kau kan wak lipas. Kan? Cepat, habiskan. Aku pula. Comel. Wah, ketuk-ketuk makanan. Nanti aku kena kecam dah. Aku penat dah kena tu. Semalam dah kena. Apa, kau nak cakap apa kat vlog aku? Aku bagi kau 5 saat. Okay, lambat. Dah, lambat.
Dah subscribe belum? Oh, dah. Ah, IG kau? Habis, kau kerja elok lah. Tadi aku tengok macam bos kau marah kau. Ciao. Gurau jauh. Sorry jauh. Sekarang ni kita kena balik. Kita ada lagi 2 jam untuk buat konten. Nabil dah boleh bercakap. Itu dia, Nabil. Sekarang ni aku nak minta. Sekarang ni. Apa perasaan bebas? Wah, tak suka jadi influencer. Tak kena jadi baik. Tak kena salah. Tak apa. Pekerja sekalian. Biar bos buat kerja. Biar bos. Not behave. Penat. Semua boleh. Tak. Habis. Semua aku boleh. Kalau yang aku betul-betul lock on. Macam tadi. Berair orang mata fans aku tadi. Kena layan orang baik sebab nak masuk dalam vlog. Semua macam tadi ada 2 orang yang tunggu aku masukkan je lah dalam vlog. Kalau aku jadi fans Hajim, aku jadikan skrip tu. Baru Hajim tak potong kan. Jahat aku tadi. Aku jahat. Okay. Pemina Hajim sediakan skrip 5 saat. Okay, next time kepada siapa yang dah ready nak jumpa aku. Dah ready. Korang ready je. Korang akan jumpa aku dekat mana-mana. Aku akan habis. Soalan first Hajim akan. Kau tengok vlog aku ke? Serius lah. Yang mana satu? Apa nama kau? Apa khabar? B2B tak bagi peluang. Macam tu lah 5 saat. Tak sempat cakap apa. Dah B2B. Jangan bagi aku dominan. Kalau Hajim ni. Masalahnya, bahan je Hajim ni. Okay guys, kita ada isu yang kita nak kena cakap pasal aku punya fans. Bukan aku punya fans lah, aku punya viewer lah basically. Kita ada masalah sekarang, masalah besar ni sekarang. Viewers aku, dia orang banyak request nak ada korang dalam vlog aku. Tapi, bila aku lepak dengan orang, dia orang anggap macam, itu adalah content. Bagi aku lepak dengan dia orang, aku lepak sebab dia orang kawan lah. Yeah. Lepas tu diorang, aku tak suka kau lepak dengan dia. Diorang tak boleh halang aku nak lepak dengan siapa. Marah aku. Eh, marah. Taklah marah. Tapi macam, lepas tu macam Nabil dengan Hafiz ada juga kerja lain. Aku ada juga nak kena lepak, nak kena buat connection dengan orang lain kan. Kalau lepak dengan aku pun lama-lama, korang boring juga. Tak boring ke tengok muka aku. Boring? Haa, Haji pun dah boring. Aku tak boleh stick dekat satu tempat. Aku kena kembangkan otak aku. Kawan yang tu tak best. Kawan ni tak best. Basically aku lepak. Tak, Azim jumpa orang bukan untuk konten. Dia dah mantu daily life dia. Ya, yeah, betul. Sampai konten tu sampingan. Tak, kenapa kau suka sangat? Bangi. Ha? Why not you go explore more? Marah lagi. Paling marah sekali kau boleh marah. Why not you love other people too? Why not? Why Bangi? Esok Bangi. Why not know the people? Kalau people lah ada personality. Hari ni konten Hajim tak best lah. Hajim tak gelak dah pula. Buat sebulan sekali minta lebih. Orang dah buat sehari sekali minta lebih juga. Oh, basically konten marah fan lah. Ni konten marah fan lah. Kita nak marah korang. Siapa sebab je berani marah fan? Aku. Macam nanti orang akan komen kat bawah. Tanpa fan tak ada Haji mau. Bukan cakap begitu. Susah lah. Dia susah nak jaga hati semua orang. Haji jangan buat vlog hari-hari. Lepas tu jadi orang lain. Haji buat vlog hari-hari. So macam aku tak boleh puaskan semua orang. Aku nak kena jadikan diri aku happy. So kalau korang tak happy, skip vlog yang korang tak suka tu. Esok, tengok esok. Faham? So aku nak lepak dengan kawan-kawan. Aku nak kenal orang baru. Kena grow diri. Janganlah panggil perkataan binawe tu. Korang jangan mencarut. Korang marah, kita orang kena bodoh. Pasal dalam binawe. Hukum binawe kan. Tak baik lah tu. Tak baik lah tu. Bang, janganlah binawe. Jual lah aja binawe. Bin kacang ni. Kesian doh diorang. Semua orang dalam vlog aku manusia. Jangan kutuk. Macam diorang kutuk dul semalam. Dia kutuk dul. Jahat doh diorang. Jangan influence orang tak elok. Tapi diorang yang orang baca komen tu. Tak, diorang tak sedar. Tu salah satu cyber bullying juga tu. Diorang bully aku doh. Aku nangis yung banyak malam. Bagi doh eh. Aku type je harmless. Kau nak type je pun. Cyberbully. Oh, ni vlog marah ni basically. Okay, kita nak pergi beli goreng pisang. Korang nak goreng pisang? Nak, orang kaya nak. Goreng pisang kan? Kan nak tengok awek goreng pisang. Mana satu? Goreng pisang. Tapi aku tak pernah tengok awek tu. Okey, aku nak bawa. Tapi aku tak nak tengok awek. Aku nak goreng pisang. Okay, betul. Setuju. Setuju tak setuju? Oh, komen semua. Awek semua kata telur. Oh, hai marah pula. Itulah dengan ex. Hai. Rindu dengan ex Haji. Ada ke macam? Oh, komen dia? Haa, ada. Diorang yang rindu kan? Setengah tahun clash, ada lagi tanya, Jim awet mana? Tengoklah vlog tu! Aku awet untuk Haji ni. Kenapa dia orang yang rindukan ex aku, sedangkan aku... Ini ada pula yang komen ni, muka aku macam muka ex kau. Why? Itu ada tu yang komen. Betul eh? Tumbang. Tumbang. Dia yang komen tu, muka Hafiz macam... Tumbang. Kak Lin. Vlog tumbang. Kak Lin apa? Budak Lin. Weh marah mak. Aku fikir Kimi beli dekat Domino. Betul Domino tu je. Tak. Bukan. Bukan Domino tu. Alah tak nampak. Kimi singgah. Kau rembat sini weh. Sinilah. Happy tu aku ada kawan macam Kimi. Aku parking kat kedai tu. Aku dah cakap. Jom. Aku dah cakap. Nak phone aku mana? Aku. Cik, assalamualaikum. Saya nak goreng pisang RM2. Kau nak apa? Makcik senyum cik masuk kamera.
Nanti saya beritahu kedai dekat mana. Tu so, anak dia pun tengah makan. Oh tak nampak. Dia cover, dia cover. Anak dia dah malu-malu lah. Malu lah. Dia bagi lebih tu. Sebab aku buat kamera. Asya eh. Ni masukkan. Ah, ha, dia dah malu dah. Okay, bye-bye. Belakang parking lelaki pun banyak. Kau pun macam tak kat gambar aku. Okay. Okay, kau zoom kat belakang. Okay. Ramai lelaki gatal. Wicked! Gat, ni luar. Gat, kau pakai spender apa ni, Gat? Ini Abang Dul. Pak, Gat, semalam kan dia kena bully. Lepas tu dia panggil abang ni. Tak, tapi beza dia apa? Beza? Belah tengah ni tak. Oh, Dul. Kau panggil abang kau sebab semalam kena bully kan? Oh, pandai. Oh, dah anggul. Berang kan, bully adik aku kan? Gat marah, Gat tak boleh orang bully. Gat bully adik tak apa. Tapi orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Nak bawa goreng pisang manis. Nama dah order, semua dah order. Semua dah order. Dah order? Yeah. Dah, bang. Okay, terima kasih. Ais kosong berapa? 2. Okay, ngam. Senyum macam biasa, senyum. Cik, aku nak... Ha? Insta aku nak private ke biar public? Ya. Tanya abang dia dulu. Tanya abang dulu. Abang, jawabkan jawapan untuk adik kau. Kalau nak famous, biar private. Kau private ke tak? Public lah. Tak, kau bagi lah. Private sekarang. Sekarang tengah private lah. Kau nak private ke tak? Tak apa. Biar Nabil pula jawab. Biar fans jawab. Kau nak tengok kehidupan Dul? Biar fans jawab. Macam aku nak tengok. Aku nak. Dul tanya. Instagram nak kena private ke tak? Mana tak tanya pun? Dul. Dah tanyalah tadi. Tengok. Ya, buat apa nak private? Live tu bukan ada apa pun. Oi, abang. I like lipas. Abang, marah. Abang, kau kena marah. Kau kena backup adik. Marah ha? Malah aku backup adik. Weh, Gat dah lain ni sekarang. Gat dah tak backup adik kan? Tak backup. Eh, Dul. Tapi sebenarnya betul lah. Tapi Dul baik. Dul memang baik. Sebab dia bagi aku akaun Netflix free. Kalau Gat tahu, Gat marah. Oh, Gat tak kisah. Aku tak nak marah tu. Baik. Kalau awet dia awet Dul, dapat Netflix 6 bulan free tu. Sebab depan 6 bulan clash lah. Weh, jahat tu Nabil. Dah lah tu bully Dul. Abang dia ada kat sebelah. Kau buat macam abang dia tak ada. Kau try awet lagi je. Wah, kau dah try ya? Dul, kau perasan tak dekat komen semua ada 3-4 awet nak kau? Perasan tak? Ada tu. Aku dah cakap, kau handsome. Aku dah berjaya famouskan kau, Dul. Daripada vlog semalam kau tak boleh cakap, ni vlog ni dah boleh cakap. Aku nak naikkan kau punya confidence ni supaya macam semua awet nak kau. Kau tanya fans nak macam mana? Ya, korang nak macam mana? Instagram aku nak private ke public? Tanya Dul, kau dah jadi vlogger. Ya, berpik sikit. Habis lawak lipas tak ada, tak ada karakter dah lepas ni. Aku tuang pangkat. Menyesal lah awet kau, Dul. Member kau ada cakap kau masuk YouTube? Ada tu. Tapi aku low-key je lah. Aku tak beraku. Macam tu tu, kau tahu game ni. Sial, dia drum aku. Dia marah, awak lipas marah awak. Tenung game ni macam kau tenung awak. Okay. Tak, okay. Aku nak tengok korang. Jujur, kau rasa abang dia handsome tak? Tengok kenceng pun, sama macam adik dia. Sama reaction macam Dul semalam. Macam, janganlah. Tapi Gat lebih handsome lah. Tengok dia pegang-pegang rambut tu, awet cahaya. Tak. Asalkan 1-2 perempuan suka kat Gat, berjaya lah. Mana ada 1-2? Mesti lebih punya. One more time, demi awet-awet kat luar sana, tenung. Kamera. Tengah kemas tu. Malu lah. Jadi tolong. Malu. Sepak kang.